Ya, penghargaan Outstanding Strategy for Sustainability and Business Diversification Energy Company CNBC Indonesia Award 2022 menakdukkan kepada PT MMS Group Indonesia. Kami undang kepada Bapak Sandy Gretti selaku Direktur Utama PT MMS Group Indonesia untuk naik ke atas panggung. Dan kami undang kembali Bapak Abdul Aziz untuk menyerahkan trofi penghargaan dan berfoto bersama. Ya Bram, sedikit cerita ya, kalau PT MMS Group Indonesia ini juga diketahui turut berkontribusi dalam akselerasi dekarbonisasi di Indonesia melalui berbagai kerjasama. Dan salah satu kerjasamanya juga ada di tanda tangani di tahun ini melalui dua anak usahanya. Wow, terima kasih kepada Bapak Sandy Gretti dan selamat kepada PT MMS Group Indonesia.